Khotbah di bukit, murah hatinya. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ulangan 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Mazmur 123 ayat 1-4, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yakobus 2 ayat 12-13, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman.